Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka untuk saling mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita sudah masuk pada bab yang baru dari Kitabus Shalah, yaitu Babul Adzan. Babu al-Adzan, bab tentang azan. Dan Babul Adzan ini masih dalam kaitannya atau bab di antara bab-bab yang berbicara tentang masalah salat. Karena azan dia merupakan panggilan untuk memenuhi salat berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan azan yang kita dengarkan setiap harinya yang dilantunkan oleh muazin-muazin kita di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Pada tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya azan. Jadi sebelum itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah, belum ada yang namanya azan. Jadi orang sudah ada perintah salat 5 waktu, sudah ada perintah salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, namun belum ada yang namanya azan. Ya, karena kebanyakan para sahabat di fase Mekah mereka sholat dengan sembunyi-sembunyi. Sedikit di antara mereka yang sholat dengan terang-terangan. Kenapa demikian? Karena pengaruh dari orang-orang Quraisy yang memang masih sangat kuat. Sementara orang-orang beriman, orang-orang Muslim pada waktu itu jumlahnya masih sedikit. Ya, sehingga jangankan azan, sampai panggilan-panggilan untuk sholat yang lain itu belum ada. Nanti disyariatkan azan dengan suara yang lantang, ya, dikumandangkan dengan suara yang keras, itu pada tahun yang pertama setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan itu dilihat oleh seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dia melihatnya di dalam mimpinya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, dia melihat dari dalam mimpinya kalimat-kalimat azan untuk memanggil orang-orang sholat. Dan ketika dia bermimpi, dia memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpinya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Ya, Rasulullah mengikrar, mentakrir, menyetujui apa yang dilihat oleh sahabat ini di dalam mimpinya dan mengatakan itu merupakan ru'yal haq. Dia merupakan mimpi yang benar. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, ya, beritahukan kepada Bilal bin Rabah apa yang kamu lihat dalam mimpimu ini, dan suruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Karena sesungguhnya Bilal, ya, ini suaranya lantang, suaranya nyaring. Makanya Bilal bin Rabah dari awal azan itu disyariatkan, dialah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Dan dia dikenal dengan muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan tersebut dan terdengar oleh sahabat-sahabat yang lain untuk pertama kalinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah Subhanahu wa taala, saya juga melihat di dalam mimpi saya apa yang dilihat oleh sahabat Abdullah bin Zaid." Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga
memperlihatkan ya kalimat-kalimat azan di dalam mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah mengatakan falillahil hamd. Ya kalau begitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak waktu itu, maka untuk memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah dikumandangkanlah azan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kalimat-kalimat azan ini meskipun dia adalah kalimat-kalimat yang singkat, kalimat-kalimat yang tidak banyak, namun dia adalah kalimat-kalimat yang agung yang berisi tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dipanggil untuk melakukan salat, di mana salat itu merupakan ya ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperlihatkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat gerakan-gerakan salat, mulai dari berdiri, kemudian rukuk. Rukuk itu merupakan bentuk penghormatan yang luar biasa. Kemudian berdiri lagi, kemudian sujud. Apalagi sujud? Ya, sujud merupakan sebuah ibarat terhadap penghinaan diri kita dan perendahan diri kita kepada zat yang kita sujud kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kalimat yang pertama dari azan yang dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba yang hina, ya, hamba yang rendah, dan akan mulia jika Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kalimat tauhid yang diiringi dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalimat ini merupakan kalimat syahadat yang seseorang ketika baru masuk Islam maka dia diperintahkan untuk mengucapkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Dan persaksian dengan dua kalimat syahadat ini merupakan rukun Islam yang pertama. Sebelum kita mengerjakan sholat yang akan kita kerjakan, dan sholat merupakan rukun Islam yang kedua, pada panggilan azan itu sudah didengungkan rukun Islam yang pertama. Ya, rukun Islam yang pertama yang menunjukkan pentingnya rukun Islam yang pertama tersebut. Dan tidak akan berguna sholat seseorang kalau misalnya yang bermasalah adalah rukun Islam yang pertamanya. Meskipun dia misalnya sholat lima waktu, akan tetapi syahadatnya yang bermasalah, tauhidnya yang bermasalah, maka tidak akan bermanfaat sholatnya. Dia sholat lima waktu siang dan malam, namun dia melakukan kesyirikan, yang menyembah Allah namun juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka sholat yang dia kerjakan tersebut akan sia-sia, tidak akan bermanfaat. Maka pada saat orang-orang dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat, mereka sudah diingatkan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sholat benar-benar hanya kepada Allah saja. Hendaknya kita menyembah benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan hayya 'alas shalah. Panggilan untuk salat. Nah, di sini baru masuk pada intinya. Azan itu merupakan panggilan untuk salat. Namun kenapa tidak langsung saja hayya 'alas shalah, mari kita salat? Kenapa didahului dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kemudian kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru masuk pada intinya hayya 'alas shalah. Ini juga sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di dalam penjara, ada dua orang yang bermimpi.
Dan mimpinya ini ia serasa sangat nyata, dan dia yakin bahwasanya ada tafsiran dari mimpinya, dan dia mengetahui bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah satu-satunya orang yang berada di dalam penjara yang bisa menafsirkan mimpinya. Maka dia pun ia bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, apa takwil, apa tafsir dari mimpi yang mereka berdua lihat di dalam tidurnya. Dan sebelum Nabi Yusuf alaihissalam yang menjelaskan kepada mereka berdua tentang tafsir mimpinya, yang pertama disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu masuk kepada intinya. Sebelum dijelaskan intinya, Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan terlebih dahulu tentang perkara iman, perkara tauhid, dan mengajak dia untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan masalah salat, panggilan salat tidak langsung hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tapi didahului dengan kalimat-kalimat tauhid, didahului dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Dan kemenangan yang dimaksud adalah salat itu sendiri, karena orang yang mendirikan salat mereka adalah orang-orang yang menang. Menang di dunia dan menang juga di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh menang orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang beruntung tersebut adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi salat yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakannya dengan khusyuk, maka itu merupakan sebab keberuntungan kita di dunia dan juga di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ditutup lagi dengan kalimat yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, sebagai penegasan terhadap kalimat yang pertama, sebagai penegasan tentang pentingnya untuk kita membesarkan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai isyarat bahwasanya solat yang kita kerjakan itu tujuannya adalah untuk menghinakan diri kita di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita solat 5 waktu siang dan malam, namun kemudian di dalam hati kita ini masih ada perasaan-perasaan sombong, masih ada perasaan-perasaan meninggikan diri kita di hadapan orang lain. Padahal solat 5 waktu yang kita kerjakan itu seharusnya mengajari kita untuk bersikap tawadu, untuk bersikap rendah diri di hadapan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang azan atau muadzin tentu saja ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab-adab yang orang azan, orang yang sedang azan adalah hendaknya dia azan ala taharah, dalam kondisi dia sudah bersuci. Jadi adabnya orang yang mau azan, azan dalam kondisi dia sudah berwudu. Namun apakah boleh azan tanpa wudu? Ya kita katakan bahwasanya wudunya apa? Azannya sudah sah. Ya azannya sudah sah, meskipun ya menyelisihi adab yang dianjurkan. Dan juga di antara adab orang yang azan adalah azan dalam kondisi berdiri. Ya, tidak azan dengan kondisi duduk. Tapi apakah boleh duduk? Ya boleh juga. Namun ini ya menyelisihi yang afdol. Afdolnya adalah kita azan dengan berdiri. Kemudian istiqbalul kiblah. Ya disunnahkan juga azan menghadap kiblat. Ya disunnahkan azan menghadap kiblat. Dan apakah boleh tidak menghadap kiblat? Boleh. Namun kita katakan bahwasanya ini menyelisihi yang afdol. Jadi azan tidak sama dengan salat. Kalau salat kita kerjakan tanpa wudu, maka salat tidak sah. Kalau kita salat tidak menghadap kiblat, maka salat tidak sah. Kalau azan, kita azan tanpa wudu, azannya sudah sah, namun tidak sesuai dengan yang afdolnya.
Kemudian di antara sunnah yang lain adalah yang meletakkan jari di telinga. Pada saat azan disunnahkan untuk meletakkan jari di telinga. Dan yang lain, adab yang lain adalah pada saat mengatakan hayya 'alas shalah, menoleh ke kanan, dan pada saat mengatakan hayya 'alal falah, menoleh ke sebelah kiri. Dan ini tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana ketika Bilal bin Rabah azan, maka ketika mengatakan hayya 'alas shalah, dia menoleh ke sebelah kanan, menoleh bukan menghadap. Jadi menoleh beda dengan menghadap. Kalau menghadap, kedua kakinya juga digerakkan ke sebelah kanan. Tapi kalau menoleh, ya kedua kakinya tetap menghadap ke kiblat, namun yang menoleh cuma kepalanya saja. Ya begitu pula ketika menoleh ke sebelah kiri, kedua kakinya tetap menghadap kiblat, yang menoleh cuma ya kepalanya saja. Dan ini sekali lagi ya tidak sampai kepada Nabi SAW, namun diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah daripada azan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah yang pertama, izharu syiaril Islam, untuk menunjukkan dan menampakkan syiarul Islam, di mana kita diperintahkan untuk menampakkan syiarul Islam. Ketika ada syiarul Islam yang bisa kita nampakkan, maka kita nampakkan baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum seperti azan, ya dia merupakan syiarul Islam. Kalau kita berada di sebuah kampung, ada azan yang kita dengarkan, maka itu merupakan ya tempatnya kaum muslimin. Ya itu merupakan tempatnya kaum muslimin, karena syiarul Islam dinampakkan di tempat tersebut. Dan secara pribadi, ya kita secara pribadi masing-masing kita menampakkan syiarul Islam dengan penampilan kita. Yang ada jenggotnya dibiarkan tumbuh jenggotnya, jangan kemudian ya dicukur, karena ya memanjangkan jenggot itu muka, itu juga merupakan di antara bentuk syiarul Islam. Kemudian pakaian bagi laki-laki di atas mata kaki, dan itu juga merupakan syiarul Islam. Dia merupakan syiar Islam yang perlu kita tunjukkan dan perlu kita banggakan. Dan jangan kemudian sebaliknya kita merasa rendah, merasa tidak terhormat ketika kita menampakkan syiarul Islam. Ya, bahkan sebaliknya, Islam itu merupakan kemuliaan kita, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, faman ittaghal izzata bighairi al-Islam adallahu Allah taala. Kami adalah kaum yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, maka barang siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Kita lihat orang-orang Arab jahiliyah dahulu, sebelum datangnya Islam, mereka adalah kaum yang tidak diperhitungkan. Kalau diperhadapkan kepada orang-orang Romawi, orang-orang Persia, ya kalau disebutkan di sisi mereka, di sisi orang-orang Romawi dan di sisi orang-orang Persia tentang orang-orang Arab, maka yang mereka lakukan adalah mencibirnya, merendahkannya, tidak memperhitungkannya sama sekali. Namun ya ketika Islam sudah ada, ya ketika Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan mendakwahkan agama Islam, mulailah orang-orang Arab ini diperhitungkan oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, ya Islam sudah menaklukkan negeri Persia dan juga negeri Romawi. Dua negeri yang dulunya adalah negeri adidaya, ditaklukkan oleh orang yang dulunya adalah orang-orang yang rendahan, cuma menggembala kambing saja kerjanya, cuma menggembala unta saja kerjanya. Namun dengan kedatangan Islam, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan agama Islam, dan barang siapa yang mencari kemuliaan di luar daripada agama Islam, maka Allah akan menghinakannya. Bahkan kaum muslimin sendiri, ya ketika kita kaum muslimin yang lebih berbangga dengan orang-orang di luar sana,
ketimbang dengan Islam itu sendiri, maka itu merupakan sebab kehinaan umat Islam. Sebaliknya, ketika kita berbangga dengan keislaman kita, orang-orang kaum muslimin semuanya berbangga dengan keislamannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepadanya. Kemudian yang kedua, di antara hikmah daripada azan adalah al-i'lamu bidukhuli waqti shalah, sebagai pengumuman tentang masuknya waktu salat. Karena kalau tidak ada azan, maka kita akan kewalahan, kita akan kesulitan untuk mengetahui waktu masuknya salat berjamaah, apalagi orang-orang yang beraktivitas, orang yang ada di pasar, orang yang ada di kebunnya, orang yang ada di sawahnya, orang yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kalau misalnya ada azan, maka mereka akan bersiap-siap untuk menghadiri salat berjamaah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga adalah tardu syaitan, untuk mengusir syaitan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika azan dikumandangkan, maka syaitan itu akan lari terbirit-birit, akan lari menjauh dari suara azan. Dia akan lari ke tempat di mana tidak terdengar lagi suara azan di dalam di tempat tersebut. Namun setelah azan, syaitan ini akan kembali akan datang untuk menggoda orang-orang yang sholat, untuk menyibukkan pikiran orang-orang yang sholat, sehingga orang yang sholat lupa apakah dia sudah sholat 3 rakaat ataukah sudah sholat 4 rakaat. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang lupa apakah dia sholat 3 rakaat atau sholat 4 rakaat, maka hendaknya dia mengambil bilangan yang paling kecil, yaitu 3 rakaat. Kemudian hendaknya dia sujud sahwi 2 kali. Kemudian salam. Ini diantara hikmah daripada azan, dan bahwasanya azan itu ditakuti oleh syaitan. Syaitan la'natullahi alaihi. Tapi kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantara hikmah atau hukum azan, sebelum kita masuk pada hadis yang pertama pada bab ini, dan kita akan mengambil satu hadis saja. Atau hukum azan, dia merupakan fardu kifayah. Dia merupakan fardu kifayah. Dalam artian, ketika ada sebuah kampung, tidak ada satu orang pun yang azan di kampung tersebut, maka semua penduduk kampung ini akan berdosa. Namun jika sudah ada yang mewakili, maka sudah jatuh kewajiban bagi yang lain, karena sudah ada yang mewakilinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryah la yu'adhdhin wa la tuqamu fihi mushalah illa istahwadha alaihim asyaitan." Jika ada 3 orang di sebuah kampung, atau lebih dari 3 orang, dan tidak ada yang azan dan tidak ditegakkan salat berjamaah di kampung tersebut, maka syaitan akan menguasai mereka. Syaitan akan memperdayai mereka. Dan ini merupakan sebuah ancaman, dan ancaman itu tidak akan ada pada hal-hal yang sifatnya meninggalkan sunnah. Tidak ada orang yang diancam karena dia meninggalkan sunnah. Yang diancam adalah karena meninggalkan sebuah kewajiban. Maka dari hadis ini kita mengatakan bahwasanya azan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Terutama mungkin di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah minoritas. Di mana di sana tetap harus dikumandangkan azan. Karena kalau tidak, maka semua penduduk kampung tersebut akan berdosa. Terutama kepala desanya. Kepala desanya yang paling bertanggung jawab. Karena dialah yang kemudian bertugas untuk mengajak manusia untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang pertama dari bab ini adalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa' al-adhan wa yutir al-iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Bilal bin Rabah diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Maksudnya digenapkan di sini adalah lafaz-lafaznya.
Ya, kita lihat azan, lafaz-lafaznya itu semuanya genap kecuali kalimat la ilaha illallah di akhir azan. Adapun selebihnya, maka semuanya bilangannya adalah genap, mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, semuanya genap. Dan untuk iqamah diperintahkan untuk mengganjilkannya. Kita lihat apa lafaz-lafaz iqamah semuanya ganjil kecuali lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Adapun selainnya itu adalah ganjil. Menurut para ulama kita menyimpulkan di antara hikmahnya, ya, kenapa azan digenapkan jumlahnya dan iqamah diganjilkan jumlahnya, karena azan itu adalah untuk memanggil orang-orang untuk sholat di masjid, untuk mengingatkan orang-orang yang sedang sibuk untuk mempersiapkan dirinya, sehingga butuh diulangi sampai 2 kali, bahkan sampai 4 kali. Karena untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah itu bukan sesuatu yang ya sangat mudah dengan semudah membalikkan telapak tangan, tapi butuh keimanan, ya, keimanan yang menggerakkan kita untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diulangi sampai 2 kali, karena banyak orang-orang yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ya perlu untuk lebih panjang, untuk lebih banyak mengingatkan mereka-mereka yang sibuk tersebut. Adapun iqamah, iqamah memanggil orang-orang yang memang sudah siap untuk mendirikan sholat, maka tidak perlu untuk kemudian ya diperpanjang lafaznya sampai diulangi sampai 2 kali, tapi cukup dengan 1 kali saja. Tayyib. Ini hikmah yang disebutkan oleh ulama kita, kenapa jumlah azan itu digenapkan dan jumlah lafaz iqamah itu diganjilkan. Tayyib. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari pembahasan kita dan nanti kita akan siapkan waktu untuk tanya jawab adalah keutamaan azan. Ya, keutamaan azan dan muadzin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i wa safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Sekiranya orang-orang tahu keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang azan dan saf yang pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diqur'ah, dengan diundi, ya, maka mereka akan mengundinya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan betapa besar pahalanya, apakah sebesar bukit Uhud ataukah pahalanya dilipat gandakan menjadi 100 kali lipat. Nabi tidak menyebutkannya. Yang disebutkan oleh Nabi adalah, ya, kalau seandainya orang-orang tahu pahala yang Allah siapkan bagi orang yang sholat di saf yang pertama dan pada orang yang azan, dan mereka tidak bisa melakukannya, mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, maka mereka pasti akan mengundinya. Dan ini sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwasanya azan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang sholat di saf yang pertama. Kemudian yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Para muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ya, kalau sekarang kita lihat panjang leher, ya, kita tidak tahu apa keutamaannya orang yang panjang lehernya. Ya, tapi menurut sebagian ulama, dalam bahasa Arab atau dalam istilah orang-orang Arab, para pemimpin dan para pemuka kaum itu disebut sebagai orang-orang yang panjang lehernya. Sama kalau kita mengatakan, apa ibaratnya kalau yang dermawan ringan tangan, ya? Ya, ringan tangan. Ya, ringan tangan bukan berarti tangannya memang ringan, bukan. Tapi suka memberi. Nah, sama juga dengan panjang leher, bukan berarti panjang betul lehernya. Ini salah satu tafsiran dari ulama kita. Tapi dia merupakan sebuah ibarat terhadap orang-orang yang pemuka-pemuka kaum. Ya, dia merupakan ibarat dari para pemimpin-pemimpin. Dan ini dia merupakan pemimpin-pemimpin di hari kiamat.
pemuka-pemuka nanti di akhirat. Dan ini merupakan sebuah keutamaan tersendiri yang Allah berikan kepada orang-orang yang azan. Taib, sekira demikian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.